Ibu Haja Tutik Siti Fatimah, Cece Sumberata, yaitu istri daripada Ketua Umum PBNU Sleman Provinsi Jawa Barat. Kita khusus doakan almarhumah mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan lahir dan batin, diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersama-sama melaksanakan sholat goib dan berdoa tahajud juga untuk Bapak Haji Ruslan binti Zaini. Sekali lagi untuk Bapak Haji Ruslan binti Zaini dan untuk almarhumah Ibu Nur Wenda Ningsih binti Ewon Atma di Praja. Juga kita doakan almarhumah keluarga kita bersama seluruh jamaah Masjid Raya Bandung, para mantan khotib, pendiri Bandung yang mewakafkan tanah untuk Masjid Raya, keluarga kita, nenek kakek kita, ibu bapak kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan almarhumah mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum wa'akrim nuzulahum wa'asim as'alahum. Amin ya Allah alamin. Jamaah ya Alhamdulillah, pengumuman yang terakhir, alhamdulillah, sesuai dengan jadwal yang akan menjadi khotib dan imam pada Jumat sekarang, yang terhormat Bapak Dr. Lestari Hadi Muhyiddin MHG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumedang, Muroki dan Muhammad Ustaz Ori Anu Suryana dan Ustaz Ori Anu Abdul Jabar. Terima kasih atas segala perhatian para jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangannya. Wallahu muwaffiqun bil tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.